Welcome back in our channel MSV Sound. Setelah kemarin kita lebih banyak cek dan review produk-produk yang khususnya untuk kepentingan audio recording, nah kali ini kita bakalan kasih rekomendasi sound card atau audio interface dengan range harga dari 2 juta hingga 3 jutaan. So stay tuned. Kira-kira ada apa aja sound card dengan kisaran harga 2 juta sampai 3 juta? Dan seperti apa overview dan spek singkatnya? Yap, langsung aja. Yang pertama ada si merah dari Focusrite dengan tipe Scarlett Solo Gen 3. Siapa sih yang nggak kenal Focusrite? Untuk generasi awal memang banyak bug pada drivernya. Namun di generasi ketiga ini udah diperbaharui dan sangat stabil dengan tambahan fitur Air pada inputnya. Nah, untuk spesifikasi Scarlett Solo Gen 3 ini mempunyai satu mikrofon input dan satu line input yang juga bisa diubah menjadi instrument input dengan cara mengaktifkan tombol instrumen. Sementara pada bagian output, si merah Solo ini memiliki stereo line monitor serta headphone output. Untuk urusan perekaman sudah support sample rate dari 44.1 kHz hingga 192 kHz. Nah, untuk harganya, si merah kece badai ini hanya perlu ditebus dengan harga berkisar 2 juta 10.000-an aja. Masuk urutan kedua, ada Presonus Audio Box 96. Soundcard hitam legam dengan dua jack combo yang artinya bisa dipakai untuk mic, line-in maupun instrumen. Di bagian front panel disertakan 5 knob, sedangkan di bagian back panel sudah dilengkapi dengan port MIDI in dan MIDI out. Nah, sample rate yang disupport soundcard ini mulai dari 44.1 kHz hingga 96 kHz aja. Sedangkan harga berkisar di angka 2,1 jutaan. Selanjutnya, ada Native Instrument Complete Audio 1. Soundcard dengan desain yang elegan dan minimalis. Terdapat satu knob besar di bagian atasnya. Untuk konektor inputnya tidak menggunakan combo jack seperti soundcard lainnya. Jadi lebih mirip kayak Focusrite Scarlett Solo yang sebelumnya kita bahas. Dan sayangnya masih menggunakan jack RCA pada bagian outputnya. Namun bukan native instrument namanya kalau nggak kasih bonus yang banyak. Menimbang brand native instrument ini merupakan produsen sound library dan VST yang sangat berkualitas. Ya, pada paket penjualannya, Complete Audio 1 disertakan banyak bonus berupa software yang sangat membantu dalam dunia audio production. Ngomong-ngomong, soundcard yang sudah bisa merekam di sample rate 44.1 kHz hingga 196 kHz ini hanya dibanderol di kisaran harga 2,1 jutaan aja. Next ada Kurzweil Unite 2. Brand yang lebih dikenal di produk Pro Keyboard dan Home Digital Piano ini juga memproduksi beberapa alat audio digital production. Salah satunya adalah sound card. Saat ini, Unite 2 merupakan satu-satunya sound card keluaran Kurzweil. Dibekali dengan dua input combo jack yang bisa digunakan untuk mic maupun line input. Dan bisa di-switch menjadi instrument input melalui switch High Z. Sedangkan bagian output terdapat dua balance output dan satu stereo headphone. Menariknya, untuk setiap pembeliannya diberikan software Beatwig Studio 8-track. Sayangnya, untuk sample rate hanya mampu merekam di 24 bit per 96 kHz maksimalnya. Tertarik sama soundcard yang satu ini? Cukup ditebus di harga 2,2 jutaan. Lanjut, M-Audio R1926.
soundcard dengan desain yang elegan dan banyak bonus software-nya. Di seri ini memberikan dua input dengan combo jack yang bisa digunakan untuk mic atau line in. Dan menariknya, disertakan dua input untuk instrumen secara terpisah yang ada di front panel. Terdapat MIDI in dan MIDI out. Sedangkan urusan output dibekali dengan dua out di back panel dan satu output headphone di front panel. Maksimal mampu merekam di 24 bit per 192 kHz dengan harga 2,2 juta. Kemudian ada sound card keluaran MIDI Plus, yaitu MIDI Plus Studio 2, MIDI Plus Studio 2 Pro, MIDI Plus Studio 4. Ketiganya juga sudah support recording dengan sample rate 44.1 kHz hingga 192 kHz. Nah, untuk perbedaan dari ketiganya, tak lain hanya pada jumlah in dan out-nya saja. Kecuali pada seri Studio 2 Pro. Selain dengan tampilan berbeda, seri ini konon merupakan versi upgrade dari seri Studio dengan ditambahkannya Pure Preamp Input yang katanya bisa memberikan hasil rekaman tanpa coloring. By the way, MIDI Plus merupakan brand yang tergolong baru khususnya di Indonesia. Soundcard yang udah ada fitur loopback-nya. Dan beberapa waktu yang lalu, soundcard ini sempat rame. Yap, Audien Evo 4. Soundcard ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka live streaming dengan memanfaatkan fitur loopback-nya. Untuk speknya, terdapat dua input combo jack dan satu instrumen input. Sedangkan outputnya, terdapat dua out monitor dan satu headphone output. Mampu merekam di 24 bit per 96 kHz dan dijual di angka 2,5 jutaan. Selanjutnya masuk urutan ke-8 ada